tes tes satu dua tiga tes 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 tes, tes. Oke okay, teman-teman selamat datang kembali berjumpa dengan saya di channel YouTube Kang Udas Nah kali ini saya ingin berbagi tutorial bagaimana cara mengatasi WhatsApp kalau misalnya WhatsApp kalian itu force close atau pada intinya ya sering keluar sendiri ketika kalian buka WhatsApp keluar lagi buka WhatsApp keluar lagi memang bisa masuk peranda tapi kalian itu nggak bisa melihat kontak seseorang nah gimana mengatasinya di sini saya akan memberikan setidaknya ada tiga cara yang bisa kalian gunakan untuk mengatasi permasalahan kalau misalnya WhatsApp kalian tiba-tiba sering keluar sendiri. Cara yang pertama adalah cara yang menurut saya paling ekstrim. Kenapa saya katakan ekstrim? Karena di sini kita akan menghapus WhatsApp kita. Nah, untuk menghapus WhatsApp kita, kalian bisa menginstal WhatsApp yang kalian gunakan sekarang. Tapi resikonya di sini adalah besar. Kenapa saya katakan besar? Karena untuk semua media dan pesan kalian itu, semuanya akan hilang ketika kalian uninstall WhatsApp ini. Ini adalah cara yang pertama, tapi ini adalah cara yang paling efektif untuk mengatasi permasalahan. Kalau tiba-tiba, misalnya WhatsApp kalian itu tiba-tiba keluar sendiri. Nah, kalau misalnya kalian ingin mencoba cara ini, silahkan kalian coba dan praktekkan. Oke, saya akan menghapus WhatsApp ini, teman-teman. Saya akan hapus, kalian pilih di sini, hapus instalasi, dan secara otomatis WhatsApp di sini akan hilang untuk seluruh medianya pesan chat itu akan hilang karena nggak kita cadangkan. Kemudian yang selanjutnya adalah kalian tinggal pergi saja di sini ke apa namanya pergi ke Play Store kemudian kalian install kembali WhatsApp kalian ini untuk mengatasi permasalahan kalau misalnya WhatsApp kalian tiba-tiba ke sendiri. Ini adalah cara yang paling efektif dan ini benar-benar manjur bisa kalian coba dan kalian praktekan. Oke, okay. jadi di Google Play Store tinggal kalian ketikkan saja. Saya sudah menghapus WhatsAppnya ya. Jadi di sini agak loading agak lama ya nggak apa-apa ya tinggal kalian tunggu dan sabar saja karena untuk internet saya ini kurang cepat. Kemudian di penelusuran ini tinggal ketikan saja teman-teman itu WhatsApp WhatsApp seperti ini. Ini adalah cara yang paling efektif mengatasi semua permasalahan kalau misalnya WhatsApp teror tapi resikonya ini terlalu besar untuk seluruh pesan media kalian itu bakalan hilang dan juga permasalahannya kalau misalnya nomor WhatsApp kalian itu sudah nggak aktif itu jadi masalah karena di sini kalian nggak bisa meminta yang namanya kode verifikasi atau nggak bisa mendapatkan kode verifikasi WhatsApp dan apalagi kalau misalnya di situ ada banyak sekali file-file penting yang tentunya kalian itu tidak ingin kehilangan file-file itu ya. Saya sarankan untuk kalian tidak menggunakan cara ini karena ini adalah cara yang paling dan sangat ekstrim teman-teman kalian bisa gunakan cara yang lainnya nanti setelah saya ajarkan yang ini saya akan ajarkan tuh cara yang lainnya setidaknya saya mempunyai dua cara lagi yang bisa kalian gunakan nah ketika kalian sudah masuk ke playstore tinggal kalian install saja teman-teman untuk whatsapp messengernya install lalu di sini tinggal kalian pilih saja terima Nah agar prosesnya ini tidak lama untuk perekaman ini saya akan hentikan kalau misalnya WhatsApp ini nanti sudah berhasil diinstal ya teman-teman. Namun sebelum itu cara ini jangan sekali-kali kalian gunakan kalau misalnya nomor WhatsApp kalian itu sudah tidak aktif lagi teman-teman ya. Nomornya itu sudah hilang seperti itu, seperti itu. Jangan pernah kalian gunakan cara ini karena secara otomatis kalian tidak akan bisa lagi nanti menggunakan nomor WhatsApp itu seperti itu. Oke teman-teman, di sini saya sudah berhasil menginstal WhatsApp ke versi yang terbaru. Tinggal kalian buka saja untuk aplikasinya. Lalu setelah itu di sini kalian akan disuruh untuk mengirimkan nanti memasukkan kode verifikasi. Nah di sini kalian tinggal pilih setuju dan lanjutkan. Ini adalah WhatsApp yang terbaru ya. Kemudian di sini kalian harus masukin nomor telepon kalian. <coughs> <coughs> Oke jadi di sini tinggal kalian masukin saja ya nomornya, nomor WhatsApp kalian ya. 5, 4, 7, okay, lalu kalau misalnya sudah tinggal kalian pilih lanjut dan setelah itu nanti dari pihak WhatsApp akan mengirim yang namanya kode verifikasi di sini tinggal kalian pilih saja oke okay. lalu di sini kalian tinggal masukkan saja untuk kode 6 digitnya inilah kenapa untuk nomor WhatsApp kalian yang hilang itu jangan pernah sekali-kali menghapus WhatsAppnya karena nanti akan hilang juga teman teman ya Oke, okay, di sini saya menggunakan PIN-nya. Nah, saya sudah load, loading. Di sini sudah verifikasi selesai. Kemudian, di sini WhatsApp akan mencari cadangan dari WhatsApp kita. Nah, kalau misalnya kalian ini, kalian tinggal pilih saja, pulihkan Masalahnya, masalahnya di sini, saya harus memasukkan kata sandi, teman-teman. Sedangkan saya lupa untuk kata sandi yang terenkripsi, secara end-to-end, -end. mau tidak mau harus saya lewati ini. Lewati pemulihan ini. Pemulihan adalah pemulihan untuk semua pencadangan chat. Jadi istilahnya ini baru. Lalu kalau setelah itu kalian tinggal pilih lanjut. Nah, di sini kalian bisa memberikan langsung untuk nama pengguna WhatsApp kalian. Kalian pilih lanjut selanjutnya. Oke tadi keluar tinggal kita buka lagi WhatsAppnya teman-teman. Ini dia ya WhatsApp from Meta. Kita akan lihat bahwa untuk semua itunya hilang ya untuk semua data-datanya. Nah untuk info profil di sini kalian tinggal pilih yang selanjutnya pilih saja lanjut teman-teman. Ini proses menginisialisasi. Mohon tunggu sebentar. Jadi ya kita tunggu saja. Ini adalah cara yang paling efektif untuk mengatasi segala permasalahan kalau misalnya WhatsApp kalian itu error. Nah tinggal kalian gunakan cara ini Uninstall terlebih dahulu whatsappnya Kemudian install ulang lagi Semua permasalahan pasti akan beres Tapi resikonya untuk seluruh media kalian Akan bakalan hilang Dan resiko yang lebih parah adalah Oke okay, itu Enggak tahu siapa yang suka ribut-ribut di sana ya Nah di sini kalian tinggal pilih saja Jangan tanyakan lagi lalu pilih setuju Jika ada pengingat keamanan seperti ini Lalu tinggal masukkan pinnya Ribut guys Tetangga Nah ini saya sudah berhasil masuk ke WhatsApp tanpa force close lagi hanya saja untuk semua datanya itu telah hilang semuanya teman-teman ya. Kalian bisa lihat ini sudah yang paling baru. Nah saya sudah berhasil masuk ke WhatsApp tapi resikonya seluruh data saya akan jadi hilang. Nah kalau kalian tidak ingin apa namanya tanpa harus kehilangan data, tanpa harus kehilangan data, tes biar ada biar ada medianya nanti. Kalau kalian tidak ingin tanpa harus kehilangan data, kalian silahkan gunakan cara yang ini teman-teman ya. Cara yang terbaru. Cara yang kedua. Cara yang kedua ini bisa kalian gunakan dan bisa kalian praktekkan. Bagaimana caranya? Oke, kalian sabar dulu karena saya akan kirim terlebih dahulu gambar ini. Ini untuk membuktikan kepada kalian bahwa nanti untuk seluruh pesannya itu nggak bakalan hilang. Oke, ini nanti medianya itu nggak hilang. Yang dikatakan hilang itu adalah yang seperti ini. Ini kosong. Cara yang kedua, adalah gunakan situsnya aplikasi Mirror. Sebelumnya saya sudah membuat tutorial gimana cara mendownload dan menginstal dari uh, situs atau website aplikasi mirror ini. Maafkan kalau misalnya suara di sana itu ribut sekali teman-teman ya. Jadi ya karena tetangga ya biasa seperti itu ada anak kecil. Kalian tinggal pilih saja di Google Chrome teman-teman. Kemudian, di Google Chrome ini, kalian ketikkan situsnya "Aplikasi Mirror". Ini adalah cara kedua cara yang paling ampuh mengatasi permasalahan. Kalau misalnya tiba-tiba WhatsApp kalian itu error karena force close atau tidak bisa dibuka, nah sebelumnya saya sudah membuat tutorialnya. Sebenarnya, teman-teman, tutorialnya itu kalian kunjungi saja di channel saya. Ini cara ampuh mengatasi WhatsApp tidak bisa dibuka menggunakan situs aplikasi Mirror. Nah, tinggal kalian cari saja di situ caranya, karena kalau misalnya saya ulang lagi, itu akan bakalan lama. Jadi cara yang kedua ini kalian lihat di video saya saja ya. Saya tidak ingin menjelaskannya panjang lebar lagi di sini. Kemudian kita akan lanjut ke cara yang ketiga. Cara yang ketiga ini kalau misalnya cara yang kedua tadi tidak berhasil, kalian sudah download WhatsApp ke versi yang terbaru, tapi tetap saja itu WhatsAppnya itu force close atau keluar sendiri. Nah kalian bisa gunakan cara yang ketiga ini. Jika cara yang kedua tidak berhasil. Nah, cara yang kedua ini adalah mendownload WhatsApp ke versi lawas. Jadi kita akan gunakan WhatsApp versi lawas. Caranya gimana? Caranya di Google itu kalian ketikkan saja ya app Down. Up to Uptodown ini adalah sebuah situs yang mereka ini selalu berbagi WhatsApp aplikasi-aplikasi yang lama seperti itu. Nah, kalian pilih yang up to down, up to down ini teman-teman. Kemudian di sini kalian cari yang WhatsApp. WhatsApp. Oke, yang itu WhatsApp-nya ya. Nah, kalian pilih yang WhatsApp Messenger ini. Lalu kemudian di sini kalian akan melihat ada yang versi terbaru dan ada yang versi terdahulu. Untuk versi yang terbarunya itu diupload pada tanggal 4 Desember 2021 dengan versi 2.21.25.10 ini versi yang terbaru. Jadi kalian saran saya karena di versi yang terbaru sudah tidak bisa digunakan caranya kalian download saja versi yang terdahulu teman-teman jadi kita akan turunkan kualitasnya karena kalau di versi yang terbaru update nya malah ngaco malah ngawur kita gunakan WhatsApp yang versi lama ini itu yang terbaru itu yang di atas nah kita gunakan WhatsApp yang di versi lama misalnya nih saya ingin menggunakan WhatsApp yang di versi ini teman-teman yang di versi dua yang sebelumnya misalnya kalian juga bebas sih mau memilih yang mana tapi kalau misalnya aman kalian agak pilih yang WhatsApp yang agak-agak lama itu nggak apa-apa seperti itu saya akan gunakan yang ini teman-teman yang 2.21.24.15. Dan setelah itu tinggal kalian unduh saja. Ini adalah versi yang lama. Bukan juga terlalu lama sih versi yang sebelumnya ini. Lalu tinggal kalian pilih saja oke. Okay. Ini adalah cara yang ketiga untuk mengatasi permasalahan kalau misalnya WhatsApp kalian itu force close atau sering keluar sendiri, yaitu dengan cara menurunkan kualitas versi WhatsAppnya itu sendiri. Artinya karena kalian harus menggunakan WhatsApp versi lama, karena kalau di WhatsApp versi barunya sering error gunakan versi yang lama. pasti proses download, tunggu saja sampai selesai. Jadi yang ini saya akan keluarkan dulu untuk perekamannya. Oke, di sini saya sudah berhasil mendownloadnya. Sekarang mari kita install. Ini adalah cara kalau misalnya WhatsApp kalian itu masih force close atau istilahnya sering keluar sendiri. Nah, kalian gunakan WhatsAppnya itu yang versi lama ya teman-teman. Gunakan yang versi lama. Jangan gunakan yang versi baru karena kalau untuk versi baru masih saja tetap seperti itu. Kalian yang harus gunakan untuk yang versi lamanya seperti itu. Nah. Untuk yang versi lama ini kita nggak harus yang namanya verifikasi lagi, nggak harus yang namanya verifikasi nomor telepon dan untuk chat-chatnya itu biasanya yang nggak hilang semua karena ini adalah versi yang lama dari yang sebelumnya kita telah install Tapi permasalahannya versi yang baru itu malah error seperti itu. Oke di sini pemasangan katanya sudah tuntas. Sekarang kita tinggal buka WhatsApp Pro Meta. Ini versi lamanya ya. Nah, kalian bisa lihat di sini ya, untuk yang apa namanya versi lamanya itu tidak hilang sebenarnya foto-fotonya tanpa perlu saya cadangkan. Nah, ini kan yang tadi yang saya foto ya. Ini kan gak hilang itu. Oke ya, nggak ada hilang-hilangnya ya. Jadi kalian gunakan WhatsApp yang versi lama seperti itu. Oke, kalau misalnya cara yang kedua tadi gimana, Bang? Untuk yang download di aplikasi Mirror, saya sudah buat videonya karena kalau saya jelaskan lagi panjang videonya kalian tinggal cari sajalah di channel youtube saya itu kan ada tuh teman-teman kalian download whatsapp yang versi baru tapi downloadnya di aplikasi mirror seperti itu paham gak kalian mudah-mudahanlah kalian paham paham tak paham pokoknya ikutinlah tutorial ini ini ya videonya teman-teman ini kalian tinggal cari saja di sini nah ini cara atasi whatsapp error karena tidak bisa dibuka kemudian yang ini tiga cara ampuh perbaiki whatsapp error karena tidak bisa dibuka terbukti berhasil di situ saya sudah membuat caranya bagaimana download WhatsApp dari aplikasi Mirror. Oke, okay, semoga kalian paham ya, teman-teman. Oke, okay, teman-teman, itu saja untuk video kali ini. Bagaimana cara mengatasi permasalahan? Kalau misalnya WhatsApp kalian keluar sendiri, tinggal kalian coba dan kalian praktekkan. Ada cara yang ekstrim dan ada cara yang tidak ekstrim. Cara yang ekstrim dengan menghapus WhatsApp, cara yang tidak ekstrim dengan mendownload WhatsApp versi lawas. Semoga video ini bermanfaat, dan kalau kalian merasa bermanfaat, silahkan bagikan ke teman-temannya, dan sampai berjumpa lagi dengan saya di video yang selanjutnya. Terima kasih.